Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama kami di tim Kase Tiga Langkah Mundure Waruk Warawiring Golete Medi. Kedine ge. Kedine ge. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini kita kembali eksplor dan melanjutkan eksplor yang tadi malam ya. Iya. Yeah. Karena apa? Misi kali ini kita akan mencari Kiwangsa sampai ketemu. Betul. Ya? Karena ini sangat berbahaya. Iya. Yeah. Dan ditanyain sama anak istrinya nggak ketemu ini sampai semalam. Iya. Tadi malam istrinya sampai nangis-nangis. Iya. Iya. Kita aduh. Ya kemarin kan juga nah, semalam juga lihat, ya? Apa? Sama yang punyanya apa bakal sakit kan disuruh pulang. Iya, karena itu ya, situasi kan lagi sangat berbahaya. Ada angin tapi ini ya berat ya, apa ini pertan ini kita berdoa dulu sebelum lanjut. Iya. Oh iya, Mas Chandra tidak hadir karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Iya. Ini, ayo Mbak. Ini situasi sudah makin gawat ya. Kita berdoa dulu sebelum melakukan perjalanan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga amin. Dijauhkan dari mara bahaya ya. Amin. Amin. Berdoa mulai. Assalamualaikum. Jangan sebut kata-kata itu di tempat ini. Loh ya bang, lebih baik uluk salam. Siapa tahu kan panjenengan satu agama dengan kami. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Sampurasun. Sampes. Oh, jawab ya. Nun sewu panjenengan siapa? Tidak perlu kalian tahu nama. Cepol je. Merok-merok gelem waleh. Itu tidak penting. Ya, 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 ya. Yang jelas, saya ingin mengetahui datangnya kalian itu untuk apa ke tempat ini? Kami ada urusan yang sangat penting dan itu pun tidak perlu kamu tahu. Wah, itu wajib bagiku harus tahu tujuan apa kalian kemari. Karena ini adalah tempat tinggalku. Sekarang saya baik tanya, tujuanmu menghadang kami berjalan ke sini itu untuk apa? Saya bagian penjagaan, itu harus ada laporan. Entah itu manusia, entah itu makhluk, harus ada laporan. Baiklah kalau begitu ya. Saya sedang mencari teman saya yang hilang. Teman kalian? Iya. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya tinggi kurus, agak tua, ya udah tua ya, agak tua sedikit, umuran 50 lebih. Apakah dia pakai baju hitam? Betul, betul. Celana panjang? Ya, betul, betul. Saya melihat, akan tetapi tinggal hanya bajunya saja. Astagfirullahaladzim. Sudah habis. Dimakan oleh para binatang buas. Astagfirullahaladzim. Apakah manusia itu yang sedang kalian cari? Tapi saya rasa nggak mungkin, Bang. Tidak mungkin. Saya yang melihatnya. Bagaimana tidak mungkin? Mungkin itu salah orang ya. Ya. Kang Dita. Nggak mungkin. Ciri-cirinya
itu sama dengan baju yang jatuh di sebelah sana. Ada belangkon nggak? Belangkonnya ada nggak? Ikat. Ya, ikat. Ada. Wah, ini mengada-ngada. Warna hitam. Benar kok. Iya, tapi kan kayaknya nggak mungkin, Mbah. Kalian tidak percaya kepadaku, lalu percaya sama siapa lagi? Iya, memang sih hampir sama ciri-cirinya, tapi saya nggak yakin sama Mbak Katarji. Kira-kira di sebelah mana kamu melihat apa bekas baju orang tersebut? Di sebelah ujung sana. Tapi kemarin pas bilang juga wilayah sana. Iya sih, cuma kayaknya nggak yakin apa, nggak mungkin, Mbak. Itu terserah kalian mau percaya ataupun tidak. Yang jelas saya melihat baju itu dan tinggal tulang-tulangnya saja. Astagfirullahaladzim. Maksudnya dimakan binatang buas atau dimakan lelembut sini? Kalau dari ciri-cirinya itu binatang buas. Kalau bangsa lelembut sepertiku tidak mungkin makan segitunya ataupun meninggalkan tulangnya. Berarti diuntal-untal ya? Iya. Emang bangsa kamu apa suka juga makan orang? Sebagian suka. Ini ya aneh, Mbak. Saya bingung lagi bangsa. Iya. Sampai benar-benar ke bangsa kita, aduh. Lebih baik kalian pulang dan kabarkan oleh keluarga dari korban tersebut. Ya jangan dulu, soalnya kan kita nggak ada, belum ada bukti. Menemukan bukti yang otentik. Kita harus membuktikan dulu. Sudah jelas, bukti sudah ada. Kalau tidak percaya silakan. Kalian menuju ujung hutan ini, pasti masih ada bekas bajunya dan tulang-tulang. Baiklah, saya akan mencoba mencari untuk di wilayah sini ya. Nanti iya, lanjutnya ya. Iya, iya. Tapi sebelumnya mohon maaf. Ada apa lagi? Kalian belum dipersilakan masuk. Kenapa? Alasannya apa? Ada persyaratan. Apa syaratnya itu? Tinggalkan satu manusia di sini. Oh, enggak bisa. Hanya sebatas untuk jaminan. Oh ya, BPK Bipo, ya jaminan. Jaminan itu kayak mau pinjam uang. Ada jaminan. Ini kadang mulai kesana, kalau ada jaminan bagaimana? Itu terserah jaminan. Ini udah ngeberes ini, Mbah. Jangan-jangan ini beritanya. Kalian jangan curiga padaku. Saya hanya berbicara apa adanya. Kalau memang mau menolong, kamu tahu kesana. Kau dengar. Astaga, itu tanda angin parau, lelembut akan datang. Kalian yakin sanggup untuk melawan para dedemit penunggu di wilayah ini? Kau dengar suaranya itu? Gemuruh, mereka berbondong-bondong datang kemari. Mbah, coba Mbah di ini Mbah, terawang Mbah. Kamu pun kita. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Memang lagi menuju ke sini kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Tanpa keras, Mbah. Ini yang pembukaan tadi. Hah? Astagfirullahaladzim. Asma, hati-hati, Mbah. Datanglah. Yuk, kita lewat aja. Ayo, lewat aja, Mbah. Sudah, kamu keluar saja dari raga mas ini. Silakan, kalau kalian sanggup. Saya akan melihat dari sini apakah kalian bisa melawan para bangsa lelembut di wilayah ini. Insya Allah, kalau Allah meridai, apapun resikonya akan kami jalani ya. Iya, ini semakin kencang Mbak anginnya Mbak. Sudah, sekarang silakan makan manusia ini.
Nah.